Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang anggota DPRD Banten, Dede Rohana Putra, meminta warga tidak pergi ke pantai karena sudah diwakili olehnya. Kini setelah video tersebut viral, Dede menyampaikan permohonan maaf. Dede mengaku niatnya membuat video itu untuk mengimbau masyarakat agar tidak berwisata. Dede menyebut hanya berniat mengimbau masyarakat baik yang di Banten maupun di luar Banten agar tidak ke tempat wisata. Dikutip dari Kompas.com, Selasa 18 Mei 2021, Dede mengungkapkan ternyata ada beberapa pihak yang merasa tidak etis dan tidak pas dengan kata mewakili yang diucapkannya. Ia kemudian menyampaikan kata tersebut digunakannya sebagai bercandaan untuk masyarakat yang sering menyindir anggota DPRD. Justru ia gunakan kata tersebut agar masyarakat senang, tetapi malah ada yang tersinggung. Soal video itu, Badan Kehormatan atau BK DPRD Provinsi Banten juga akan melakukan klarifikasi terhadap Dede. Hal itu disampaikan oleh Kepala BK DPRD Provinsi Banten, Sopwan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dede. Tujuannya itu adalah menghimbau pada masyarakat untuk tidak ke tempat wisata, khususnya ke pantai ya, wisata pantai. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat yang di luar Banten untuk tidak ke Banten karena jalan banyak yang ditutup. Cuman memang di sana ada memenya. Kenapa saya buat memenya? Karena di TikTok ya, kalau kita lihat TikTok itu kan tempat kumpulan video-video lucu. Ya, saya sedikit kebanyol kira-kira seperti itu, walaupun belum profesional sebagai TikTokers, followernya belum banyak gitu. Jadi saya sebagai kebanyol biar himbauan itu masuk, tapi ada orang nggak bosan, nggak boring dengan adanya sandar-sandar biar orang nggak bosan. Gitu. Nah, tapi ternyata karena viral, ada beberapa pihak mungkin yang ngerasa himbauan saya itu kurang pas. Ya. Jadi sekali lagi, niatnya saya sampaikan hanya untuk menghimbau kepada masyarakat Banten supaya tidak ke tempat wisata dan pada luar Banten jangan ke tempat ke Banten karena banyak ditutup. Adapun masyarakat Banten jangan pada ke pantai ya, nanti pantai terlalu rame berkerumunan. Sudah saya wakilin sebagai anggota DPR, mewakili masyarakat untuk ke pantai. Jadi sebagai perwakilan dari masyarakat. Demikian informasi di Tribun News Update kali ini. Saksikan terus Tribun News Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!